Kalau yang serangan ransomware itu ada yang namanya DoS, yaitu denial of service, datanya itu tidak bisa dipergunakan. Nah, oleh karenanya ini yang perlu kita pastikan dan identifikasi penyelesaiannya. Kalau misalkan datanya tidak bisa diselesaikan, kan sudah ada beberapa backup-backup recovery plan yang seperti masuk ke server lain, AWS atau yang lainnya. Tetapi paling utama adalah setelah kejadian ini, kami berharap bahwa ada koordinasi antara Kemenkominfo dengan BSSN.